Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar PJOK. Nah, sebelumnya kalian tentu pernah bermain bola atau setidaknya melihat permainan bola, bukan? Pernahkah kalian memperhatikan bahwa permainan bola itu beragam? Ya, permainan bola itu beragam. Selain itu, jenis bola yang digunakan serta cara dan aturan memainkannya pun juga beragam. Ada sepak bola, futsal, bola basket, bisbol, tenis, voli, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bola voli mini. Apa itu bola voli mini? Bola voli mini adalah permainan bola voli yang dimainkan oleh 2-4 orang tiap regunya dengan sarana dan prasarana yang sudah disesuaikan dengan ukuran fisik anak-anak. Berikut adalah sarana dan prasarana permainan bola voli mini. Yang pertama adalah ukuran bola. Ukuran bola voli mini berukuran lebih kecil daripada ukuran bola voli standar. Ukuran bola voli mini adalah bola nomor 4. Berat bola voli mini antara 230 sampai 250 gram. Bola voli mini biasanya terbuat dari kulit yang lunak dan tidak keras. Yang kedua adalah lapangan bola voli mini. Tempat bermain bola voli mini berupa lapangan berbentuk persegi panjang. Contoh ukuran lapangan bola voli mini yaitu panjangnya 12 meter dan lebarnya 6 meter. Jadi lebih kecil dibandingkan dengan lapangan bola voli pada umumnya ya. Nah, kemudian net bola voli mini. Selain lapangan dan bola, untuk bermain bola voli mini diperlukan net. Net dipasang di tengah lapangan hingga membagi dua area yang luasnya sama. Contoh ukuran net bola voli mini adalah lebar jaring net 90 cm dan panjang net 7 meter atau 700 cm. Pemasangan tinggi net saat permainan bola voli mini untuk pemain putra adalah 210 cm. Sementara untuk pemain putri tinggi netnya adalah 200 cm. Berikut adalah gerakan dasar permainan bola voli mini. Ada dua jenis gerakan servis, yaitu gerakan servis bawah dan gerakan servis atas. Gerakan servis bawah adalah gerakan servis bola dengan memukul bola voli dari bawah ke atas melampaui net mengarah ke area tim lawan. Kalian bisa melihat di gambar tersebut ya, gambar di bawah ini ya. Thank you.
Kemudian yang kedua, gerakan servis atas. Gerakan servis atas adalah gerakan servis bola dengan memukul bola voli dari atas kepala hingga bola melampaui net mengarah ke area tim lawan. Perhatikan seperti ini ya gambarnya. Kemudian selain servis ada yaitu gerakan passing bola. Gerakan passing adalah gerakan mengoperkan atau memindahkan bola dari pemain satu ke pemain yang lain. Gerakan passing ada dua, yaitu gerakan passing bawah dan gerakan passing atas. Gerakan passing bawah adalah gerakan mengoper bola dengan melambungkan bola voli dari bawah. Seperti gambar berikut ya. Kemudian gerakan passing atas adalah gerakan mengoper bola dengan mengoperkan bola voli dari atas. Seperti gambar di bawah ini. Thank you.
Nah, sekarang kalian kerjakan tugasnya ya. Selamat mengerjakan. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.